Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Hari di Baju Merah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menemukan video saya. Ini video saya, semoga menghibur untuk rekan-rekan yang menemukan video saya. Untuk video kali ini saya pengen motor vlog naik ke puncak Patok itu dari Bangjo Piungan. Dari sini sebelah belakang saya ini Bangjo Piungan. Itu nanti saya akan naik melewati gunung-gunung di malam hari itu sampai Patok. Nah, nanti Patoknya mungkin turunnya nanti di video berikutnya. Jadi part satunya videonya ini nanti saya hanya naik sampai Patok. Nanti part 2-nya turun dari Patok. Oke guys, kita mulai. Masih bersama motor kesayangan Suzuki Net dan kamera kesayangan DJI Osmond Action Cam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mau naik ke Patok. Biar menikmati perjalanan malam ini, saya tak pelan-pelan, nggak usah ngebut-ngebut. Ini sudah mulai nanjak. Jalan ini jalan utama dari Jogja yang akan menuju Kota Wonosari. Jadi teman-teman Jogja, indah bro, cakep bro. Jadi teman-teman Jogja yang pengen ke Kota Wonosari itu pasti lewatnya sini. Kecuali untuk Jogja bagian selatan, itu mereka lewatnya Panggang. Tapi kalau yang saya katakan di kota Jogja, itu teman-teman kalau ke Wonosari lewatnya. Indah deh. Yang paling indah nanti di Bukit Bintang yang sempat terkenal, nanti saya pelan-pelan sampai sana. Tanjakan lagi, itu ada rambu-rambu lalu lintas tanjakan, ataukah bokong kemar? Oh iya guys, ini sampai bokong kemar guys. Jadi tikungan tajam yang ada di jalurnya Piungan sampai Patok itu di sini. Itu orang Jogja mengatakan di sini bokong Semar bro. Semar itu tokoh pewayangan. Jadi bokong Semar itu kan melenuk, bulat. Nah di sini. Kalem-kalem saja karena ini banyak mobil-mobil, plat AG dan di depan itu AG. Oh pantes ada truk muatan, kita gaskan lur. Tanjakan lagi lur. Bulannya separuh.
indah banget bro. Ini kita sampai di area Bukit Bintang. Ini banyak banget tempat-tempat nongkrong sambil menikmati pemandangan di Bukit Bintang, di Bukit Bintang. Ini tempat menikmati pemandangan. Nanti kalau turunnya malah bagus sedikit. Ini karena kita naik mobilnya kamera susah. Setelah Bukit Bintang, kita di temukan yang namanya Gunung Kidul Handayani. Ini adalah Taman Gunung Kidul Handayani, di mana ini perbatasan masuk atau Gunung Kidul atau gimana. Ini loh, ada gapura gede, pintu gerbang. Ini kalau pakai drone, wah habis tenang di sini bro. Kalau pakai drone, area jalan ini bagus banget. Tuh, istimewa, cakep bro. Dan tentunya kita sampai di puncak ini tujuan kita, yaitu Puncak Patok. Nah, di sini sudah sampai Patok tuh. Begitu, sudah sampai Patok dan sudah mulai turunan, bro. Oke, terima kasih untuk video malam ini. Tentunya semoga menghibur teman-teman yang menemukan video saya. Lanjut part 2 untuk videonya, kita turun dari Patok sampai perempatan Bienan. Oke guys, terima kasih.